Ini adalah pintu masuk ke Desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. Jadi kalau dilihat sekilas ini, penduduk sini rata-rata bermata pencaharian petani ya. Halo guys, masih dari si Kunir Dieng. Sore ini hampir jam 3 sore, aku mau jalan-jalan, mau menunjukkan kalian desa tertinggi di Pulau Jawa, namanya Desa Sembungan. Lokasinya memang di dekat si Kunir sini. Nanti pintu masuk si Kunir itu adalah desa tertinggi di Pulau Jawa. Yuk kita ke sana jalan-jalan, tapi bawa sepeda. Ya guys, sepedanya ini Shelly ring 16 biasa, tak masukkan ke bagasinya si Bangor ini. Masuk ada dua sepeda, yang satu punya istri, ini yang punya aku. Kita coba jalan-jalan pakai ini, meskipun jalannya juga tidak terlalu bagus, ngerunjal-ngerunjal, tapi nggak apa-apa, kita coba yuk. Oke guys, sudah jalan. Jalannya agak gerunjal-gerunjal, jadi pelan-pelan saja. Anginnya kencang, terus udaranya dingin, pas perpaduan yang sempurna. Bismillah, tegak. Ini dari Desa Sembungan ke kampungnya, kampung Sembungan itu mungkin 1,5 km kayaknya. Enggak guys, enggak kuat. Tuntun baik. Pandangannya perbukitan. Nah. Ini sebelah kiri adalah Danau Cebong. Semprotan nih. Ini nyemproti tanaman, mungkin paprika atau kentang. Waduh, semprotan. Bagus banget pemandangannya. Lah, di pinggir-pinggir sana itu villa. Kalau kamu ke si Kunir, ada banyak pilihan. Misalnya pengen ke villa, yaitu bisa bayar 200-an sampai 600 ribu semalam. Terus bisa juga ngecamp seperti di tempatku tadi, tempat aku bangun tenda tadi. Wah, ini hancur. Rakuat asem tenan. Soalnya karunya gelap gitu lah. Gak nggawa tripod. Ini danaunya. Yang gerunjal-gerunjal lur. Wah, dan tambah deras. Jadi ini ya Desa Sembungan. Ini banyak villa kiri kanan. Jadi nggak terlalu banyak kayaknya kakaknya di sini. Nah, ini villanya. Jadi kalau dilihat sekilas ini, penduduk sini rata-rata bermata pencaharian petani ya. Ini ada danau, biasanya danau itu kan ada apa, nelayan
atau ternak ikan, tapi kayaknya nggak ada sini sama sekali, nggak ada perahu. Khas rumah, khas di pegunungan. Ini jalur utama, pintu masuk dari pintu gerbang atau TPR-nya si Kunir. Rumahnya bagus, ini ada masjid gede banget nih. Raudatul Muttaqin. Gede banget masjidnya. Ada banyak ini tempat oleh-oleh Karita. Ada juga jual bakso mie ayam. Ah, aku tahu suaranya tuh, suara siomay. Kita lewat dulu jalur utama ya. Di rata-rata rumah di sini itu disewakan, bisa untuk homestay atau villa. Ternyata bukan siomay lah, bakdalah. Ini panen kentang. Enggak, panen kentang. Pak, ini ada masjid lagi. Jarak masjid berdekatan dan masjidnya besar-besar. Kalau di sini itu nuansa NU-nya kental ya. Halo, udah bocil. Ketemu juga sepeda. Bocil. Coba kita masuk ke gang-gangnya. Ada apa di sini? Ini jalannya seperti ini di kampungnya. Rumah sangat rapat. Banyak panen kentang kayaknya nih. Tuh bocah-bocah sedang berangkat mengaji. Jalan tembus yang apa, jalan utama tadi, masjidnya. Halo guys, ngaji ya ini ya. Oh, jalannya banyak jajanan. Nah, ke sini saja. Halo cantiknya. Halo. Banyak anak-anak kecil berangkat mengaji. Ini tembusnya jalan utama tadi. Ini coba masuk gang yang sebelah sini ya. Nggak tahu utara mana, barat mana. Kita asal masuk aja.
Masih ada masjid lagi. Coba kita ke sini. Ini tembusnya villa tadi ya. Kok jebule tewas tante ini. Kalau teman-teman amati, di sini tuh nggak ada sepeda kan, jarang yang pakai sepeda. Rata-rata motor. Ya secara apa jalannya di sini tuh isinya tanjakan sama turunan. Jarang jalan rata. Kalau sepedaan ya ngos-ngosan. Oh, ini tembusnya Curug Si Karim tuh. Ya. Ini arah ke Curug Si Karim. Jalur alternatifnya. Tuntun bae, ra kuat. Adalah kan yang enggak kayak ngene. Mending nak tuntun. Pemandangannya tuh. Jadi guys, Desa Sembungan itu adalah desa tertinggi di Pulau Jawa. Ketinggiannya 2300 mdpl. Desa ini masuk di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nonton ya kesel. Parkir. Kalau nyewa villa, terus villanya masuk-masuk, parkirnya di sini. Masih nonton ya guys. Itu gerbang masuk ke Desa Sembungan. Lah ini guys, pintu masuknya. Tadi saya kan dari arah Bukit Sikunir, kemudian jalan ke sini sampai sini. Ini adalah pintu masuk ke Desa Sembungan, Sembungan Village, desa tertinggi di Pulau Jawa. Ya, nih ketinggiannya. Tadi aku bilang 2.300 ya sekitarnya ya. Di sini tertulis 2.463 mdpl. Nah, ini kalau kesana ke arah Handi Candi Arjuna. Pengen tahu seberapa tinggi? Ini bisa dicek. Desanya di sana tadi. Ya, itu kabut mulai turun. Itu bukit yang Sikunir untuk melihat sunrise. Lah di sini adalah ketinggiannya. Noh kan? Masih ada jalan ternyata. Tuh. Pantas saja ya kalau tinggi ya. Di 2.400-an mdpl. Sekali lagi ya. Ini bukit Sikunirnya di sini. Tadi aku ngecamp di sini.
tadi naik sepeda ke sini, terus sampai di pintu gerbang desa Sembungan ini. Tadi sekilas kok lihat lapangan bola, ada orang main bola. Coba kita cek. Ini main bola di ketinggian ini kayak di Eropa. Tuh ada orang ambil bola, ini habis ditendang gol sampai sini. Ya benar, ini lapangan bola. Keren lapangannya. Main kayak di Eropa ini. Adem. Gerenjang. Buk kandang untuk tanaman kentang, karika, terus paprika. Nah, ini lapangan bolanya. Ini kalau sekilas ya lapangan bolanya lumayan halus. Ini mesti ngepras bukit ini, dikepras, dihaluskan, terus dibuat lapangan. Tuh. Ini gunung semua. Kabutnya mulai turun. Rumputnya tebal, empuk, enak. Banget ini. Ini pipa PLTG. Tudung saya enggak tahu mana nih. Mana juga. Lanjut lagi jalan-jalannya. Kita turun lagi saja. Oke guys, demikian ya review desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. Aku mau balik lagi ke Sikunir.